Hasan diterulkan lagi kalau siapa nak ucap. Tak ada. Ah. Sungai Abung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih kerana telah beri izin kepada saya untuk bersama membahaskan ucapan bajet. Pentayan, itu lampu tolong kasih padam. Ha, sudah habis ya, kasih padam. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya mengucapkan segi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Besar Johor yang mana dalam bentangan bajet tempoh hari telah merangka suatu bajet yang insya Allah pada pandangan kami dan saya akan dapat memacu negeri Johor ini ke arah suatu era yang lebih baik insya Allah. Lebih-lebih lagi dalam mengharungi krisis ekonomi dan kewangan global yang sebenarnya kita suka atau tidak suka pasti akan melanda negara kita tidak lama lagi. Yang Berhormat Datuk Speaker, kalau krisis ekonomi pada tahun 1997, ia hanyalah krisis mata wang semata-mata. Alhamdulillah negara kita dan negara sebelah sini hanya terlibat tapi tidak menyeluruh di seluruh negara, di seluruh dunia. Tapi krisis ekonomi pada hari ini adalah satu krisis global yang sudah pasti melanda negara kita dan semua pakar ekonomi menyatakan bahawa kesan yang paling hebat akan berlaku tahun hadapan dan dijangka tidak akan pulih sekurang-kurangnya akan mengambil masa 2 tahun yang akan datang. Satu perkara yang paling dibimbangi dan didengeri dan digeruni oleh pakar-pakar ekonomi apabila berlaku suatu fenomena yang dinamakan recession deflation, ekoran daripada krisis ekonomi pada hari ini yang mana bukan saja krisis tapi recession, rakyat tidak lagi mahu berbelanja ekoran kerana kurangnya aliran wang dalam negara, maka akan berlaku suatu tsunami ataupun masalah recession deflation yang menyebabkan bahawa kelang-kelang akan ditutup, tenaga pekerja akan dibuang, hingga inilah yang paling digeruni daripada inflation yang selalu kita bimbang sangat. Inflation tak ada masalah sangat, cuma harga naik, kita berjimat cermat. Tapi kalaulah deflation, rakyat tak berbelanja, ekonomi akan merundum, kelang-kelang akan tutup, pekerja-pekerja akan dibuang. Ini akan memakan masa yang sangat lama untuk dipulihkan. Dan Berhormat Tuan Speaker, Amerika sekarang ini secara teknikal dia telah bankrupt. Bukan lagi krisis ataupun recession. Telah bankrupt. Bukan defisit, bankrupt. Negara kita oleh kerana harga minyak turun pada $50 oleh kerana pendapatan minyak negara kita merupakan 40% daripada hasil negara 40%. Jadi dianggarkan bahawa negara kita akan mengalami defisit ataupun pengucupan dari segi pengeluaran pendapatan negara yang cukup hebat pada tahun akan datang dan seterusnya. Jadi, kita suka tidak suka, Johor juga akan mengalami masalah yang hebat. Apabila kita selalu fikirkan tentang pekerja kita di Singapura akan diperhentikan, tapi kita kena juga fikirkan bahawa masalah pekerja dalam negeri kita ini yang mungkin lebih hebat yang akan diberhentikan tidak lama lagi. Dua masalah yang akan kena fikirkan. Tapi yang saya tidak nampak dalam bajet yang dibentangkan bahawa masalah ini telah pun ada dalam master plan atau dalam perancangan tempoh hari.
Yang Berhormat Datuk Speaker.